Kontinjen taekwondo juga rancak mengutip emas. Kali ini menerusi gandingan Jason Lu dan Nurul Hidayah Abdul Karim menerusi acara Pomsai berpasukan campuran. Jason dan Nurul Hidayah turun selaku pasangan terakhir dibantu dengan sorakan penyokong Malaysia bagi memintas mata pasangan tuan rumah Jacob Mela dan Dustin dan Reina Babad yang terlebih dahulu merekodkan mata tertinggi 8.233 mata. Persembahan yang kemas dan berdisiplin ditampilkan dua atlet muda ini berjaya memikat juri untuk ditabalkan juara dengan 8.283 mata. Thailand dan Indonesia pula masing-masing berkongsi gangsa.